Nyalakan petasan, dua pria bingung cari bocil tiba-tiba hilang. Kebiasaan menyalakan petasan pada momen Lebaran seperti ini kerap dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Tidak hanya yang dewasa, tetapi anak-anak juga ikut melakukan kebiasaan tersebut. Baru-baru ini, viral video momen tak terduga ketika menyalakan petasan. Video itu diunggah oleh akun media sosial Lubang Kunci. Rekaman video memperlihatkan dua orang pria dewasa dan dua bocah cilik laki-laki. Mereka berada di depan rumah untuk menyalakan petasan bersama-sama. Petasan yang dinyalakan diletakkan di pinggir pertigaan jalan. Saat petasan dinyalakan, dua pria itu menjauh dengan berjalan ke halaman rumah. Begitu juga dengan seorang bocil baju hitam yang mengikuti keduanya. Namun, bocil baju oranye menjauhi petasan dengan melangkah ke belakang jalan. Sewaktu dua pria yang awalnya menghadap ke rumah berbalik badan, bocil baju oranye tiba-tiba hilang. Dua pria ini terlihat kebingungan mencari keberadaan bocil baju oranye. Tepat sebelum dua pria tersebut menengok kembali ke belakang, bocil baju oranye itu terpeleset. Gara-gara mundur tanpa melihat keadaan sekitar, bocil baju oranye masuk ke dalam selokan. Dia masuk ke selokan dengan posisi terjengkang ke belakang. Dua orang pria tadi pun segera menuju ke tempat terakhir bocil baju oranye berada. Sayangnya, tidak ada kelanjutan dari video tersebut bagaimana keadaan bocil baju oranye yang masuk ke dalam selokan. Hingga artikel ini disusun, video viral itu sudah mendapatkan 1,4 juta kali tayangan di Reels Instagram. Video tersebut menarik perhatian dari warganet untuk menuliskan tanggapan di kolom komentar. "Bukan sulap, bukan sihir, ngilang dengan ajaib," kata salah satu warganet. "Aku akan menghilang agar kau senang," sahut yang lain. "Ketika dunia membutuhkannya, dia menghilang," komen lainnya dengan emoji tertawa. "Kan gue tutup kuping bukan tutup mata, lah kok tuh bocah ngilang," ujar yang lain. "Diam ketakutan, bergerak hilang tak kelihatan," timpal warganet lainnya. Beberapa warganet bercanda memberi sebutan bocil yang hilang dengan berbagai julukan. "Ketika swiper ketahuan mencuri," ucap warganet. "Dia imposter," sambung yang lain.